Proses penebangan hutan ni lebih kurang pada 1 tahun yang lalu lah. Dan peletakan batu asas masjid ini adalah pada 28 Syawal pada tahun lepas. Dan hasil daripada tanah 7 hektar ni, inilah setelah setahun lebih pembangunannya, kita dah berjaya membuat menyiapkan masjid, asrama, rumah muda dan pondok-pondok untuk warga emas. Dan kemasukan pelajar akan mula masuk pada 1 Disember insyaAllah. 1 Disember ya? 1 Disember yang akan datang ni. Tenaga pengajar berapa ramai? Pengajar 2 orang. 2 orang sebab ya? Sebab pengambilan pertama kita ambil 20 orang. Bulan 6 tahun depan kita akan ambil lagi 20 orang. Dan bulan 12 tahun lepas kita akan ambil lagi 20 orang. Jadi pengambilan itu berperingkat-peringkat. So majlis hari ini adalah majlis perasmian masjid? Bukan. Hari ini adalah majlis pengimarahan masjid. Oh. Sebenarnya ceramah Nur Hafizah Musa ini adalah ceramah ketiga. Ceramah pertama oleh Dr. Nazirah daripada UIA, panel daripada TV9 juga. Yang kedua ialah Dr. Ustaz Haryanto. Dan yang ketiga inilah program yang ketiga. Dan 30 hari bulan akan datang ni Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani. Kita buat ini untuk mengimarahkan persekitaran ini dengan budaya ilmu. Jadi setiap minggu, 2 minggu sekali kita akan panggil penceramah-penceramah luar untuk membuat pengisian. Selain daripada pengisian daripada Ustaz Dalaman lah. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang saya dah selalu dengar orang cakap, ingatkan orang Kelantan Ustazah pun di Sembilan. Itu satu. Yang kedua, kat TV kecil, kat luar besar. Itu pun biasa dengar. Ya? Jadi Ustazah anak kelima daripada 6 orang adik-beradik. 5 perempuan, seorang laki-laki. Anak kepada pasangan guru agama, Ustaz dan Ustazah juga. Belajar sama dengan isteri Ustaz Kamal, Ustazah Nafisah. Ustazah Nafisah itu ibarat nakibah. Tetapi hari ini Ustazah diamanahkan ya, untuk memberikan sedikit pandangan, perkongsian kepada kita semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Dia tengok belakang rupanya maklum kita belakang ya. Punya excited dah tengok Ustazah, tak nampak maklum kat belakang ya. Salam dulu ke kanan, senyum dulu ke kanan ya. Nanti insyaAllah ilmu lebih mudah masuk. Nanti langkah kita ke sini bukan saja untuk cari ilmu.